guys, udah nyampe ternyata. Yo, momen. Ini ada apa seperti ini bentuknya, guys? Let's go. Kita akan menuju teman-teman kita yang ada di sana. Kita tadi kita bertemu lagi, oke. Bye. Bye. Oke, okay, guys. Kembali lagi. Dah, kamu anak-anak ya. Di sini sedang kayaknya sedang berfotoria. Tungguin dong, tungguin gua. Sedang foto-foto. Ini yang namanya ada kecil. What the fuck? What the fuck was that? Oke. Okay. Kita akan foto-foto dia. Ada. Kenapa YouTube gak ikutan sih? Sungguh, nah, dia kan itu. Sob, lagi foto lagi. Oke. Cuma berapa pose sih? Ya itu lanjut lagi ya. Tunggu vlog selanjutnya nanti ada kabar lo guys. Wuh, lautnya bagus banget. Tadi lanjut lagi ya. Oh guys, ini teman-teman kami nah sini, teman-teman. Ada Heru. Kaju, Yusuf. Dasanyo. Nah. Abi. Ada Sandi dan Ibi, ada gelar juga. Rame bro, pokoknya sini bro. Nah, sebelum kita sidang dan kita sibuk dengan kafe, waktu kita gunakan ukuridai. Juga ada saya membawa teman cewek. Ombaknya cukup lumayan gede ya. Halo. Ariel, ada satu lagi Ariel nih yang. Dia yang pakai basket yang lari di sana. What is up guys? Pokoknya ini pasir putih yang menurut gua lebih dari Bali. Di sini punya Jawa Barat, coy. Ya, Balinya udah Jawa Barat. Di sini menurut gua masih belum tercemar lingkungan, masih bagus. Kita sekarang mau bermain-main di pantai ini. Stay tune guys. Ini adalah anjing penjaga pantai yang ada di sini. Ini kalau ada tenggelam atau kayak apa? Ini bukan? Ini Hachiko. Bachiko. Dan sini ada anjing yang sangat baik menurut gua. Hi buddy. Hi. Sangat baik. Hi. Morning guys. Lagi bermain asik sapi. Yang gini fokus banget ya, lucu. Kayaknya anjing yang Afkarin. Hai, Aulia Salsabilai. Lain kali kita kayaknya harus liburan berdua kesini nih. Ini masih putih. Kamu lagi ngapain sekarang? Maafin aku soalnya. Aku pakai kartu Tri di sini, terus gak bisa bebas chat sama kamu. Ya enak lah, kalau berdua. Soalnya jarang ada orang di sini gitu. Kalau bukan hari libur, ya sepi kayak gini. Ini orang tuh teman-teman aku semua. Oh, di atas sono. Iya. Pokoknya 2 hari kita nanti kesini. And see you. Kalau besok pulang. Love you. Bye. Oke, guys, kita kembali lagi bersama gue. Oke,
kirain kita ngelihat seni dari seniman coding kita. Mr. Yusuf Mansur. Tuh lihat dia kayak, kalau yang tahu ini apa nih? If kehapus lagi dong. If things got wrong. Terus apa lagi ini? Kurung kurawa. Aku gak tahu ya yang ngoding apaan. Kayaknya ngoding buat supaya hati cewek tuh luluh sama cowok. Ini ada sebuah mahakarya yang sangat luar biasa. Bisa kita terjemahkan ini apaan ya? Kayaknya meriam London nih. Bisa. Dan di sini banyak ada yang foto-foto. Oh, ombaknya makin sini makin gede banget ya. Oke, gede banget. Lihat ada yang foto-foto. Ada yang foto-foto juga di sana. Oh, no, no. Oke. Sudah ada Desti sama Ugi. Dan yang ujung itu tuh. Ujung ini nih, cowok nih. Itu Yusanyo. Si mesin pompa air. Kita ke danau. Bang. Ya, danau air. Airnya tuh dari mana sih? Gua bingung. Mana? Dari sana enggak ada air yang menghubungkan antara danau ini dengan laut gitu. Apakah di belah sana ada? Ada enggak? Siapa ya? Itu penindas pantai, penindas pantai. Pak, ini namanya penindas pantai, Pak Adi Hidayat. Kita bisa lihat di tarangnya. Tolong jelaskan, Pak. Jelasin dulu dong, jangan ikutan dulu. Saya mau buat apa? Oh ya udah. Oh dia terlalu sibuk, coy. What's up, my man? Kita ketemu lagi nih. What sim? Warawiri, TIB. Oke, oke. Nah, terus openingnya kayak gitu. Tanya-tanya satu-satu. Kesan dan pesan liburan kali ini di TIB, oke? Ke destinasi ke ujung genteng, ke tempatnya di pasir white snow white, oke? Black pink, oke? Let's go. Yang pertama kita yang deket aja lah. Ini saudara gaping ini. Kita gimana kesan kesannya di selama liburan the 2 hari ini dari kemarin? Jangan dong. Dia mau cari dulu. Kesan kesannya, coy. Sebentar. Kita wawancara bentar. Ya, yang ini. Raju, sini. Wawancara. Ya. Kita ini sekali ini dengan Raju alias Ihsan Faturrahman. Betul. Kesan-kesannya liburan di sini itu kayak gimana gitu? Senang. Terus dan pokoknya liburan ke sini tempatnya belum kita pernah. Ya, terus saking senangnya saya sampai lupa apa? Makan. Oh, lupa makan. Oke. Tapi tadi makan. Makan. Iya, walaupun sedikit. Oke. Pesannya buat nanti mungkin pesan-pesannya buat holiday selanjutnya mungkin kayak mau kemana apa gimana gitu. Biar rame gitu. Pokoknya ke tempat yang lebih jauh lagi dan belum pernah dikunjungi. Asik. Oke, mantap. Terima kasih ya Bang Raju. Oke. Selanjutnya ini mungkin ada Bang Ibing mungkin. Ibing alias Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan diri dong. What's up, gang? Nama gua Lutfi. Ya. Anak-anak panggil gua Ibing, Bang Ibing. Kenapa hari ini? Kenapa dipanggil Bang Ibing? Kenapa dipanggil Bang Ibing? Dulu saya suka ngelawak. Terus?
Saya disuka disebut-sebut kayak Bang Iping, Kang Iping yang suka ceramah. Bukan rambutnya kayak kambing, Rintil. Oh, ini mah Rintil banyak lagi. Terlalu ganteng bagi gua kalau mau disebut. Jadi kesan-kesannya gimana nih, Pak? Kesan-kesan dan kesan-kesan buat video kali ini. Buat liburan kali ini. Untuk liburan kali ini. Pokoknya lo yang enggak ikut ternyekol nyesel kan. Berarti yang tadi pulang pagi tuh iya. Nyesel banget. Bukan pulang yang terakhir ya, yang bukan Bang Rep. Bukan Bang Rep. Inisialnya tuh kayak Ilayur gitu. Oh, kecepatan coy. Ya, pokoknya orang itu. Siap. Bye. Oke, thank you Bing. Bang, ngopi sini dong sebentar dong. Iya, bentar ini sih. Lagi rekaman dulu. Ini live guys, ini guys, kita ini lagi ada di Ujung Genteng dikarenakan kesan-kesannya. Sorry. Boleh ngomong apapun nih, boleh sok aja kesan dan pesan gitu. Jadi blunder aja asli. Ya, kesan-kesannya saya cukup terharu ya, untuk saya sangat mengapresiasi atas terjadinya liburan di TIB dikarenakan banyaknya wacana setelah bertahun-tahun TIB tidak holiday. Oh. Terima kasih TIB, I love you semua. Thank you. Udah lagi. Buat orang yang spesial dimanapun lo berada, coba sayang sama kami. Indah ya, pada mungkin selanjutnya bang sini ada bang Heru. Oke, hello guys, perkenalkan nama saya Heru Rudin, biasa dipanggil Sep Rudi Aceng. Ya itu Bikri ya. Ya yang Cipri. Padahal jauh ya Heru ke Aceh. Iya. Iya enggak apa-apa ya. Ya gua pesan-pesannya lu holiday hari ini. Pesan-pesannya ya. Setelah beberapa kali dua holiday. Apa? Yang enggak kehitung lah holiday-nya ya. Iya, pas saking enggak hitungnya. Baru kali ini saya merasa happy banget, bro. Oh, okay. Nyesel anjir. Kalau yang pulang duluan. Oh. Rame gitu ya. Pokoknya nyesel. Oke, makasih, mantap. Oke. Enggak usah disebutin ya, api ya. Sekarang itu kasih tadi siap. Babang. Ada babang ini. Luar biasa ini. Halo. Ini Bang kita jadi kayak gimana ini? Gimana? Kesan dan pesannya selama liburan di sini selama 70 hari gitu. Oke, yang pertama dari kesannya dulu ya. Kesannya itu sangat membekas dari mulai perjalanan. Bukan sistem berkas. Bukan. Oh, jangan dikit. Oh, jangan dikit ya, Mak. Gua iya lupa. Bandel. Ya. Oke. Okay. Tadi Teje Poho. Kesannya sangat membekas ya. Dari pertama mulai berangkat rada telat, terus terima kasih juga buat Hari yang nganterin makanan ke kontrakan ya. Iya. Yang belum tidur udah langsung dikasih makanan. Apa tuh? Apaan tuh makanannya? Ayam sama nanti, makan nanti. Terus pesannya untuk TIB ya, jangan lupa sholat sama jangan lupa holiday. Makasih Bang Robi. Pasti intinya dari Bang Robi itu, setiap ada holiday atau apapun itu jangan melupakan sholat. Yang intinya ada yang melupakan Tuhan. Oke, selanjutnya kita ke Bang yang lain nggak Bang? Bang, ini bos sepeda kita, ini ada Bang Ilham gitu. Jadi ini kita mau bikin sebuah kenang-kenangan gitu. Bukan buat nanti gitu, di masa yang akan datang gitu. Jadi kita mau nanyain kesan-pesannya. Mau ngapain sih? Jadi kita mau nanya kesan-pesannya sama liburan di sini gitu. Kesan-pesannya ya luar biasa. Ini tuh holiday pertama kalinya TIB. Mungkin yang kedua. Enggak sering ngomong doang. Enggak terrealisasikan gitu. Tapi baru 3 kali. Ya 3 kali. Sama yang sekarang. Satu pesan aja. Mungkin TIB tanpa gua itu bakal kerasa hambar, soalnya fotografernya enggak ada lagi. Begitu gitu guys. Oh my god. Terus, kesannya buat yang gak ikut? Kesannya buat yang gak ikut, ya gak bakal bisa difotoin lah. Satu foto, boga cerita guys. Ya, boga cerita. Gak bakal punya kenangan kalau lo gak sama-sama kita guys. Guys. Ciko, ayo pulang. Hey, Ciko.
Nanti pulang. Oke guys, jadi wawancaranya belum selesai. Kita wawancara di kontrakan aja. Soalnya cuaca udah mulai gak mendukung, lihat. Udah ada warna hitam. Terus ya, lagi kayaknya mau hujan. Terus saya juga udah mulai gelap. Jadi apa sih? Takut. Soalnya di jalannya aku licin ya. Soalnya tanah gitu, tanah yang kering, kalau hujan pasti licin banget gitu. Kayaknya sekian dulu untuk pasir putih ini sama anak-anak TIB, cukup membuat senang banget gitu. Dan juga dia ngeblok, bego banget. Hey, gua ngeblok, dia juga ngeblok. Hey, say hi. Say hi. Oh iya, katanya apa? Namanya Ubi. Oke, okay. Jibon juga sama ya, Jibon Manis. Oke. Jadi Gi, tadi tuh gua kayak bentar anjing. Cewek brengsek banget ya. Jadi iya mau nungguin apaan, soalnya kan udah gelap gitu. Soalnya kita tuh tadi abis itu ya, abis ngejemur baju, takut kehujanan juga, yep. Cangcut, BH, kan. Terus ini juga ada orang mau ini. Jadi kita konser ini, oke. See you. Banget, kan? Kita, anak-anak tadi Ugi jalan sana, terjang banget ya. Kita harus buru-buru deh, takut buru hujan juga, jadi jangan lanjut lagi di kontrakan. Oke, okay, see you, bye-bye. Kayaknya kita lanjut lagi, soalnya ya sambil jalan juga gitu. Ya, di sini kita belum ada yang, soalnya belum gua coba wawancarain gitu, baru ada beberapa orang. Ini ada satu teman gua yang sangat... Imigrasi dari Thailand itu? Iya, dari kita langsung saja orang. Ini bang, jadi gini, gua tuh kan bikin video gitu, terus gua tuh pengen tahu gitu. Lo sama Lebuan apa kesan Aida kamu no. kesan pesannya sama Lebuan di sini tuh bersama TIB kayak gimana gitu. Masa mau bahasa apa? Mau pakai bahasa Thailand bodo amat lo, mau ke bahasa apa lo, yang penting lo translate kok di YouTube. Iya, nanti gua translatein gitu. Oke, kita kong dai hap sorry kap no ka mai keung ora ma cloud, namanya Angga, dia dari si Surupan Jawa Barat. Lemain hao deh. Cepang ting deh tung mahap pak lung kap lo hao. Saya di TIB selalu berbuat masalah dari diri minta makan. Baik, no, now pai dah hap pak lo. Sekarang kamu harus menyaksikan dan mendengarkan pembicaraan saya. Lo mau sorry kap. Selamat malam. Kesan-kesannya bang. Nan hoko ko nai nao. Cik reke lom mưa ra kau. Mai yong rob pa ko pao nu lo hap jadi hap sorry kap. Jadi dia sama di sini enggak nemuin bapau sama kekap gitu. Ya, sama kecap. Jadi itu ada sih. Okay, ada Mrs. and my wife Miss Peter. Mau ini bi, gue tuh kan sama Hari. And I heard song. Oh ini, yes. Sama Hari tuh kayak mau lagi bikin video gitu, terus kayak kesan-pesannya selama liburan kali ini kayak gimana gitu? Kesan-pesannya ya ampun, seneng banget kita bisa kesini, kita bisa tuh bareng-bareng kesini, melepasin penat, pikiran-pikiran mengenai kafe. Oke, okay, apa tuh kafe? Hey, gak boleh gitu sayang, gak boleh. Maafin Ugi. Iya. Ugi hilang. Gak sampai dikasih kesini tuh jalannya. Goblok. Enggak boleh gitu. Tolong disensorin nanti. Iya, gitu. Jadi gimana? Jadi kesan kamu selama liburan kayak ini. Kesannya tuh kayak tadi kan. Yeah. Terus lagi gitu. Nanti ada. Dan kafe itu apa? Ya, kafe itu apa? Kafe itu jadi guys, namanya kerja praktik. Kerja praktik itu jadi kita tuh
mengaplikasikan ilmu yang kita punya. Skip, udah jangan dibahas. Kita akan mendeskripsikan dulu bagi orang-orang yang tahu itu yang gak terbuka. Pesan kamu buat liburan selanjutnya kayak gimana? Deskripsikan atau gimana nih? Apa? Deskripsikan dulu. Ya, deskripsikan. Jadi apa itu? Jadi mengaplikasikan ilmu yang kita punya untuk digunakan oleh masyarakat sekitar yang membutuhkan, khususnya di instansi seperti itu ya guys. Intinya seperti itu. Dan apa pertanyaan selanjutnya? Pesan kamu buat liburan selanjutnya terus kayak gimana? Ini anjingnya ikutin. Kan tadi suruh gua, gua namain Ciko. Ciko. Iya. Bukan namanya lah. Ba Ciko. Gimana? Kita lanjut lagi. Pertanyaan lagi. Pesan-pesannya buat liburan selanjutnya buat kayak gimana? Pesan buat liburan selanjutnya? Pesan dan moral. Mau ngomong kayak gimana dulu? Pesan selanjutnya. Tangan gua kecil goblok. Emang daripada ini ketemu. Kalau kita liburan lagi hayu nanti kemanapun, dimanapun apakan sama kalian sih? Kemana aja yang penting sama kalian. Oke, okay, selanjutnya kita ke satu lagi cewek yang ikut sama lu minggiran anjing. Oh maafin kucing curi songko. Aduh. Oke, okay, kesannya gitu sama Desti ini kan dua-duanya cewek yang tiga. Atau lagi ibu-ibu apa cewek sih? Cewek. Ah, maaf ya. Nenek-nenek kayak. Oke, kesan-kesan dan pesan-pesan moral, kesan-pesannya gitu sama liburan di sini. Senang banget. Yang kencang ngomongnya enggak kedengeran. Senang. Okay. Senang banget kecuali enggak ikut semua ini teh. Ya terus pengennya Hendrik juga ikut. Ya. Ini acara kelas. Oh iya, acara kelas. Oh ini nih. Itu gam aja. Terus? Ya. Kebanyakan gaya deh ini orang. Kalau kita nanti liburan lagi, semuanya harus ikut. Terus? Jangan ada alasan apapun. Aku tak mau gam. Udah, ya, udah. Lanjut aja ke yang belum tuh kayak saudara. Ini nih, bule kita turis kita ini. Hey guys, gua dari Tiongkok, Cina. Lalu siapa bang? Nama gua Riki. Ini kesan pesannya bang sama liburan kali ini. Ya sangat menarik ya, dikarenakan kelas kita baru pertama kalinya liburan. Sekian. BTW lo tinggi dari gua ya bang. Gua tinggi 180 bang. Oh ya makasih. Ngina apa gimana nih? Ya lanjutin. Apa? Pertanyaan. Kesan pesannya sama liburan kali ini. Gitu. Kan tadi udah gue jawab. Apa tadi gak kedengeran sama gue? Ya sangat menyenangkan. Iya, balik. Karena kan kelas kita baru pertama kalinya liburan dan akhirnya jadi juga nggak wacana lagi. Lanjut lagi di vlog sekarang, bukan besok, nanti di kontrakan gitu. Sekarang mau menuju pulang. Dan kita mau liatin jalan pulangnya kayak gimana lagi. Okay. Pesan tadi udah deh. Ya gak apa-apa, kita pulangnya aja. Kan sini pulangnya sama teman-teman guys. Oh iya, yeah. Jadi kita biar rame. Tadi kan cuma berdua gitu. Oke, okay. Stay tune, bye.